Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kalian sering memakan buah alpukat, tapi tentu bijinya sering kali kalian buang, bukan? Nah, mulai sekarang berhenti lakukan hal tersebut, karena kandungan di dalam biji alpukat ternyata sangat bermanfaat bagi kita, khususnya sebagai manusia. Bahkan jika dibandingkan dengan buah alpukatnya sendiri ya, atau dagingnya, maka biji alpukat jauh lebih banyak mengandung antioksidan. Dan hal ini tentu jangan kita sia-siakan. Saatnya ketika kita memakan buah alpukat, maka jangan pernah buang lagi bijinya. Kita pisahkan, kemudian kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Buah alpukat kaya akan asam lemak yang baik untuk tubuh. Cara mengolahnya pun cukup mudah. Kita siapkan biji alpukat, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam panci yang sudah diisi air. Kira-kira kita masukkan 2 cangkir air, kemudian kita panaskan. Kita didihkan kurang lebih selama 10 menit. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya di bawah, terus like dan share juga video ini, karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Kemudian kita keluarkan bijinya ya, setelah kita rebus, sehingga bisa kita potong-potong menjadi bagian kecil karena bijinya akan sedikit melunak setelah kita rebus. Nah, selain dengan cara kita memotongnya menjadi bagian yang kecil-kecil, kalian juga bisa memparutnya ataupun mempergunakan blender. Atau kalian juga bisa menggunakan gilingan kopi untuk menghancurkannya. Setelah itu, kalian bisa memasukkan potongan-potongan biji alpukat yang sudah kita potong ke dalam wadah ataupun ke dalam gelas ya. Kemudian kita masukkan air panas atau bisa kita rebus selama 10 menit. Kemudian saring dan bisa langsung kita minum. Untuk menambahkan rasa agar lebih enak, kalian bisa menambahkan 1 sendok madu. Ini dia hasil air rebusan dari biji alpukat yang sudah kita potong-potong tadi. Dan sudah siap kita minum. Dan perlu kalian tahu, air rebusan ini manfaatnya banyak sekali. Di antaranya adalah untuk diabetes, kemudian baik untuk jantung, bisa menurunkan kolesterol jahat, mencegah kanker, dan juga menyehatkan pencernaan. Kemudian bisa mencegah hipertensi, peradangan, dan kaya akan vitamin C untuk kulit kita. Pasti kalian tidak menyangka kan bahwa ternyata biji alpukat tidak kalah nutrisi pentingnya dibandingkan dengan buah alpukatnya sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.